Ini video aku Rizky kolaborasi sama Yonglex. Dan yang paling suka aku di bawahnya, Iki bilang Iki itu cacat. Iya. Itu maksudnya pas aku baca, oh aku mulai ngerti kenapa sekarang Iki udah bisa percaya diri. Karena waktu Iki cacat yang artinya apa? Dan juga ini video Rizky waktu kolaborasi sama Bang Ikoso. Pengen gaya hype, tapi muka bis, mau hidup high, dompet tipis, ikutin gaya artis luar negeri, tapi selera tak sesuai salary. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Rizky. Oke teman, di video kali ini nih Rizky bakal nge-react salah satu video dari Bang Ikoso Fred Yonglex. Oke teman, jadi Ikoso itu pernah kolaborasi sama Rizky di salah satu lagunya berjudul Selera Tak Sesuai Salary. Nah, sedangkan Yonglex juga Rizky pernah diajak kolaborasi di salah satu channelnya Yonglex saat Yonglex mewawancarai Rizky. Jadi Rizky sangat happy karena di lagu tersebut Yonglex sama Ikoso ini bersatu, dan alhamdulillah Rizky juga pernah diajak kolaborasi sama keduanya, yaitu Ikoso dan Yonglex. Oke, langsung saja Rizky reaction video terbarunya yang berjudul apa ini ya? Agak sayang ada. Agak sayang ada. Oke, langsung. Bentar ya. Yuk. Ini khas dari Ikoso. Ini khas dari Ikoso.
Hasil video apa ya, hasil dari lagu terbaru dari Bang Eko Show kolaborasi langsung sama Young Lex. Dulunya mereka berdua ini saling gesekan, saling apa ya, saling ngedis melalui karyanya, melalui lagunya. Akan tetapi sekarang mereka bersatu dan alhamdulillah dalam satu lagu menyanyikan lagu yang sama yang berjudul Ada Sayang Ada. Kalau menurut Rizky sih liriknya Bang Eko Show ya seperti Eko Show biasanya, simple, ngena. Akan tetapi ini kalau lirik-liriknya Young Lex ini kayaknya dibikin Young Lex sendiri karena karakter Young Lex itu kelihatan dari liriknya. Dia itu selalu bikin lirik yang apa ya, agak sedikit berputar dan keren sih liriknya itu. Young Lex pasti bikin lirik dengan ceria seperti itu. Jadi ini dua karakter yang dijadiin satu, dulu bermusuhan sekarang menjadi satu, keren sekali. Dan alhamdulillah Rizky juga pernah berkolaborasi sama Young Lex dan juga Eko Show, dan Rizky merasa sangat bersyukur bisa merasakan kolaborasi sama Eko Show dan juga pernah diajak kolab di channel YouTube-nya Young Lex waktu itu. Dan ini video waktu Rizky kolaborasi sama Young Lex. Dan yang paling suka aku di bawahnya, Iki bilang Iki itu cacat. Iya. Itu maksudnya pas aku baca, oh aku mulai ngerti kenapa sekarang Iki udah bisa percaya diri. Karena waktu Iki cacat yang artinya apa? Dan juga ini video Rizky waktu kolaborasi sama Bang Eko Show. Pengen gaya hype, tapi buka bis, mau hidup high, dompet tipis, ikutin gaya artis luar negeri. Nah jadi itu teman, alhamdulillah terima kasih sudah menonton channel YouTube Rizky dan tonton terus video-video Rizky. Rizky kedepannya bakal bikin video reaks yang lebih banyak lagi, reaction versi Rizky. Oke teman, makasih, see you. Nah kalau gini ini dadanya orang disabilitas, tepuk tangannya orang disabilitas kok gak ada sih, tepuk tangannya orang disabilitas itu begini. See you.